dilakukan. Rabu siang, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengamankan 7 ekor burung merak yang akan diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia, diduga untuk penjualan ke pasar gelap. Dari ketujuh ekor ini, diantaranya jenis burung merak biru dan berang merak putih. Penyelundupan dilakukan bersamaan dengan pengiriman kopra ke Malaysia. Namun saat melalui pelabuhan Indragiri Hilir, para penyelundup ini terjaring razia petugas. Petugas temukan 5 ekor burung merak dewasa dan 2 lainnya masih kecil. Saat ini seluruh burung merak diselundupkan di karantina agar bisa segera direhabilitasi. Petugas kemudian akan mengevaluasi habitat mana burung ini mesti dikembalikan. Burung merak bisa ditemukan di Kamboja, China, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan juga Indonesia. Sejumlah spesies bahkan hanya bisa ditemukan di tanah air, yakni jenis merak hijau. Badan Konservasi Dunia mengkategorikan burung merak ini dalam kategori terancam punah lantaran populasinya yang terus menurun.